Sore kok. Aduh, udah ada. Kita kok. Kita belum mulai. Oke. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini. Untuk topik perkuliahan pada sore hari ini adalah terkait dengan terkait dengan penggunaan yang sudah saya share di LMS ya. Ntar saya cek dulu. Perkuliahan meeting 6 ya, terkait dengan possessive adjective, pronouns, and present continuous tense. Oke, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Oke, let me start the share screen. Can you see this slide, class? Bisa melihat slide ini? Yang saya share ini? Bisa, Pak. Bisa, ya. Oke, okay, good. Ini yang sudah saya, video ini yang saya sudah saya share di, video yang sudah saya share di YouTube, yang bisa kalian dengarkan dan tirukan sampai mahir, ya. Maksudnya sampai mahir itu adalah sampai tidak ada kesalahan dalam pronunciation, kemudian intonation counter that you have to create your own. Judulnya adalah Lost Boots, ya. Oke. Okay. Topik pembahasan terkait dengan grammarnya adalah membahas tentang possessive adjective. Oke. Okay. Coba saya ingin tahu siapa yang sudah mempraktekkan, menirukan melalui video yang saya share. Siapa yang akan coba dulu sekarang dipraktekkan di sini? Raise your hand, silakan. Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Angelia Gisela. Siapa? Cindy Naga Gisela. Cindy Naga Gisela, ketua kelas ya. Ayo, Sin, kamu baca, Sin. Yang keras, Sin. Ya, Pak. Lots, goods, possessive, adjectives, and pronouns. Teacher, what's wrong? Boy. I can't find my boot. Teacher, what kind of boots are they? Boy, they're long green ones. Teacher, there's a pair of green boots right here. Are you sure these aren't yours? Boy, no, those aren't mine. Mine has snow on them. Yeah, okay, good, Cindy. Yeah, right, good. I'm just checking your pronunciation. In fact, you have already. Have you watched the video before? Sudah kamu cek? Sudah dilihat tadi video saya sih di YouTube? Sudah ya? Ya sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya sudah dipraktekkan. Saya ingin yang lain. Ya, kalau sudah mendengarkan dan mempraktekkan, kira-kira bisa sama nggak dengan apa yang saya praktekkan di sini? Silakan yang lain, selain Cindy. Terutama pengurus-pengurus kelas dulu ya. Ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada juga apa namanya, ketua, sekretaris, bendahara, dua. Siapa wakilnya, Cindy? Wakilnya siapa sih? Yoga Yuli, Pak. Yoga Yuli, mana? Yoga, Pak. Saya, Pak. Mana Yoga, coba? Saya, Pak. Silakan Yoga, baca Yoga. Teacher, what's wrong? I can't find my boots. What kind of boots are they? They're long green ones. There are a pair of green boots right here. Are you sure these are yours? No, those are mine. Mine has snow on them. Yeah, okay. Itu dari Yoga ya. Ini wakilnya, Yoga yang wakil kelas. Ya, Pak, saya wakil. Oke, sekarang sekretarisnya Cindy. Siapa sekretarisnya?
Who is the secretary? Is it? Ayo, siapa sekretarisnya? Nah, nggak hafal kan? Pak kelas harus punya catatan ya. Sekretaris Martha, Pak. Siapa? Ada catatannya, Pak. Martha. Martha, mana Martha? Ayo, Martha muncul. Sekretarisnya Martha, ayo. Come on, Martha. Hello. Where are you, Martha? Come on, Martha. Jangan membuang-buang waktu karena kita punya waktu yang tidak terlalu banyak untuk di Zoom Meet yang gratisan ini. Ayo silahkan. Mana Martha? Belum nongol Martanya. Ya, sekarang coba bendaranya sin sama sin. Bendara sin. Ta. Ya. Kavita, Pak. Avita mana? Iya, Pak. Ya, Avita, ayo Fit. Silakan Fit. Teacher, what's wrong? Boy, I can't find my boots. Teacher, what skin of boots are they? Boy, they're long green ones. Teacher, they're a pint of green boots right here. Are you sure that these aren't yours? Boy, no, those aren't mine. Mine has snow on them. Ya, oke. Okay. Kita tadi sudah mendengarkan melalui YouTube. Sudah belum? Halo. Belum, Pak. Belum. Ya. Pantas tadi ada yang masih belum pas ya. Yang di bagian mana yang belum pas? Tadi kita mengatakan Watkin. Watkin of boot gitu ya. Yang harusnya bagaimana? What? What kind? Boots, ya. What kind of boots? Makanya nanti didengarkan lagi ya, ditonton lagi ya di YouTube ya. Iya, Pak. Itu praktek listening, listen and repeat, mendengarkan dan menirukan. Ya, oke. Okay. Tadi ini bendaharanya ya. Sekretarisnya sudah hadir belum? Halo. Siapa ya? Fluid itu. Belum. Ya, oke. Okay. Kalau belum, kira-kira bisa ada yang menjelaskan what's wrong? I can't find my boots. The long green one. There's a pair of green boots right here. Are you sure they aren't yours? No, those aren't mine. Mine had snow on them. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan di mana letak anehnya ini? Oke, okay, coba diobservasi. Observe this first. Kata aneh dan lucunya di mana? Si ini ya, yang anak kecil ini kan menitipkan apa ini? Sepatu boots itu ya. Sepatu yang dari kain itu loh. Akhir, ya? Yang kali terakhir. Yang terakhir kenapa? Dia kan mencari sepatu boot ya, Pak ya. Nah, yeah. Tapi akhirnya dia itu no, those aren't mine. Kan itu bukan punyaku, gitu maksudnya. Ya, yeah, itu bukan punyaku. Padahal warna yeah. Yang tadi tadi kan ditanyakan juga ininya. The long green one. Jadi warnanya adalah warna hijau, kan? Jadi sepatunya itu panjang berwarna hijau. Kemudian dikasih tahu sama ini kan hijau panjang ya. It's a pair of green boots. Ada banyak di sini beberapa. Are you sure they aren't yours? Apakah ada ini punyamu? Dia bilang, no, those aren't mine. Saya. Yang aneh gimana? Yang aneh gimana itu? Mine head, no. Itu Pak. Katanya ada saljunya. Ah iya. Yeah. No, those aren't mine. Mine had snow on them. Sepatu saya ada saljunya, gitu ya. Ini kok gak ada di sini saljunya gitu ya. Artinya apa? What does it mean? It means that salju itu kan meleleh, iya enggak? Kalau di sini terlalu yeah. Lama kan sudah habis. Yeah. Nah, that yeah, is the strange. Oke? Okay? Itu yang dimaksud dengan agak aneh gitu ya.
Okay, here is the practice of positive adjective and pronouns. Yeah. Jadi ini yang dimaksud dengan positive adjective itu, kalau subjek I, kemudian dia menjadi apa? My, ya kan? My. Kalau positive pronoun, dia menjadi mine. 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 Ya. Bukan main-main ya, menjadi mine. Bukan main-main game itu, bukan. Ya. Oke. So I have a book, it is my book, it is mine. Kenapa di sini kok bukan it is mine book? Ya. Karena di sini sudah masuk posisi pronoun. Ya. Pronoun itu kata apa? Kata kan? Kepunyaan. Ganti. Ya. Berarti kata ganti milik. Ya, jadi bendanya tidak harus ditentukan. This is mine. Is it yours? Yes it is. It is mine. Tapi kata harus tahu dulu apa yang dibahas. Misalnya ini membahas sepatu. Jadi harus tahu, is this yours? Artinya, is this your shoes? Gitu ya. Is this your shoes? No, those are they your shoes? No, they are mine. They are not mine. Mine di sini tidak usah menyebutkan. Kemudian yang positive adjective itu diikuti dengan apa ini? Itu selalu diikuti dengan benda. Ya, dengan bendanya. Bendanya. Oke, misalnya my book, her phone, this book. Saya tidak bisa mengatakan this is I book, gitu enggak bisa ya. Maksudnya ini buku saya. This is I book. It is wrong, right? You can say this is my book. Don't say this is I book. Is this, misalnya gini, is this he bag? Itu kan nggak betul. Yang betul adalah is this his bag. Bisa ya? Can you do that, class? Yeah, right. Yeah. So, everything here harus dikerjakan latihan-latihannya ini dan disubmit di pada ya di learning management system. Ada kesulitan tentang latihan ini dulu. Silakan kalau ada kesulitan ditanyakan. Yang pertama adalah matching. Matching artinya mencocokkan antara nomor 1 sampai nomor 6 ini dengan kolom yang sebelah kanan. A, B, C, D, sampai F. Say for example, is that her car? Nah, jawaban yang cocok di mana sini? A, B, C, D, E, F. Oke? Okay? Kemudian choose the correct words. Ya, cari atau pilih kata-kata yang cocok untuk melengkapi kalimat ini. Contoh nomor 7 ini ya. Whose bag is this? It's not. Nah, ini yang kita bahas barusan ya. Pilihannya yang mana harus kamu pilih, ya kan? Jangan apa namanya? Kalau diketik misalnya coret yang salah boleh. Atau diketik pilih salah satu jawaban pilih juga bisa. Jadi dari file yang saya share tadi bisa di-copy kan, ya? Di-copy kemudian dijawab. Oke? Okay? Kemudian vocabulary exercise. Di sini ada latihan vocab ya. Choose a word to make appropriate expression. Ini untuk vocabulary. You have to find out the listed vocabulary here. We have how many words? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pilih masukkan di kalimat ini. Mana yang tepat? Short, fine, sure. Kemudian wrong ya. Ada here. Yeah. Ya. Oke, okay. Kemudian choose the correct words. Pilih kata-kata yang tepat ya. Boots, kind, teacher, snow, hair, dan seterusnya ya. Oke, okay. Kita lanjut ke present continuous tense. Di sini in the bathroom. Ya. Yeah. Kalau tadi pengurus kelas, sekarang saya ingin mendengarkan yang lain ya. Hanya Cindy ini siapa yang mau membacakan? Yo, enggak. Saya Pak. Siapa namamu? Nama saya Zikrila. Zikrila, ya, bukan Zikrullah ya, Zikrila. Zikrila. Zikrullahi syifaul qulub ya. Ini Zikrila Nur Miftahul. Silakan Zikrila. Langsung mulai dari Mam ini, Mam Alice, ya. Mam, Alice, what are you doing in here, Alice? I'm standing on a chair. Mom, but why are you standing on the chair?
Alice, I'm looking into the mirror, Mom. Mom, but you have got your eyes closed, Alice. Why are you doing that? Alice, I want to see what I look like when I'm sleeping. Oke, sekarang coba dikrilah saya tanya dulu. Kamu tadi sudah mendengarkan dan menonton videonya di artian listening-nya tadi di YouTube, sudah apa belum? Sudah, Pak. Diulang berapa kali? Satu kali. Oh, cuma satu kali langsung bagus ya. Langsung bisa gitu ya. Oke, okay, good. Ya, yang masih kurang dan belum bisa, diulang-ulang sampai bisa. Ya, sehingga bisa berjalan dengan baik. Oke, okay, good. Satu lagi dari pengurus, lain pengurus ya, anggota kelas yang ingin membacakan. Saya, Pak. Apa namanya? What's your name? Alvina Della. Alvina Della, Devin. Alvina ya. Silakan baca, Devin. Yang tidak baca di unmute, di mute ya. Oke, silakan lanjut. Mom, Alice, what are you doing in here in the bedroom? Alice, I'm standing on a chair. Mom, but why are you standing on the chair? Alice, I'm looking into the mirror, Mom. Mom, but you have got your eyes closed, Alice. Why are you doing that? Alice, I want to see what I look like when I am sleeping. Okay, all right, good. Now I'm going to check. Yeah. Which one do you think is strange in the sentence? Kira-kira bagian mana yang kira-kira menurut kalian itu aneh dan apa namanya? Ya, kalau dibilang lucu mungkin lucu ya. Which sentences? Itu, Pak. Alice ngaca tapi matanya tertutup. No, Alice ngaca tapi matanya tertutup. Tapi dia kan memberikan penjelasan, ya. Yeah. Why are you doing that? Yeah. Yeah. Dia bilang apa? I want to see when I'm sleeping. Yeah. I want to see what I look like. Yeah. Saya ingin tahu seperti apa saya ya when I'm sleeping. Jadi itu sebenarnya nggak salah. Dia mempraktekkan tidur, ya, menutup mata di depan kaca. Tapi dia juga at the same time she wants to know what she looks like. Yeah. Pada waktu yang sama dia juga ingin tahu seperti apa dia pada saat melihat apa namanya di kaca. Pada saat tidur di, seperti apa sih kalau saya tidur itu dilihat di kaca tapi matanya merem. Yeah. Matanya apa tertutup sehingga dia tidak bisa melihat ya. Yeah. Yeah, harusnya gimana? So what do you think, what is your suggestion? Harusnya gimana kalau kita bisa melihat posisi kita tidur seperti apa? Saya ingin tahu seperti apa sih saya kalau tidur gitu. So how can you do that? Foto, Pak. Siapa yang foto? Foto atau video, Pak? Yang video. Selfie, ya, mungkin ada selfie sambil merem, Pak. Selfie sambil merem. Ya, kalau nggak pas gimana ayo? Kalau banyak tempat selfie gitu. Ya, tongsis. Ya kan nggak real, artinya nggak natural ya. When you are doing selfie while closing your eyes, it is not natural. Tidak akan kelihatan natural alami. Ya. Ayo, ada ide lagi? Any idea? Pakai itu loh. Pakai tongkat yang sekarang itu apa sih namanya itu loh? Tongsi. Yang biasanya dibuat video-video, vlog-vlog gitu. Tongsi. Tripod. Tripod. Ya gitu. Loh. Ditaruh di mana gitu terus dia tidur sampai semalaman gitu kan bisa, Pak. Direkam semalaman. How many hours? Iya, tinggal HP-nya kuat. Ya. Tinggal HP-nya kuat atau tidak. Ya, atau minta tolong siapa? Minta tolong ibu. Orang tuanya, ibunya ya. Supaya difoto pada saat tidur. Oh, seperti inilah kalian kalau sedang tidur ya.
This is what you look like when you are sleeping. Gak perlu ngaca seperti Alice ini, ya kan? Yeah. Okay, you got the point, Klaus? Ada pertanyaan tentang percakapan ini in the bathroom ini? Tidak, Pak. Tidak, berarti sudah jelas ya ini ya. No. Okay, terkait dengan yes. Your exercise, present continuous, ya. This is the what is it? The pattern. Jadi pola kalimatnya seperti ini. Ada to be plus verb plus ing, ya. Itu namanya apa? Itu continuous. Ya. Oke. Okay. Contoh misalnya subjeknya I, to be-nya adalah am. Am. I am. Kemudian verb-nya work gitu ya. Ditambah ing jadi work. Ya. Yeah. Working. I'm working. It's not yet. You are sleeping. It's working. Cuman kalau untuk kalimat tanya, kita apa namanya? Apa? Tupinya ditaruh di depan. Okay, lakukan latihan-latihan ini. Okay, complete this sentences with the verb in the present continuous form. Ya, gunakan kata-kata yang ada di sini. Misalnya, come inside out of the rain. You come inside out of the rain. Ya, kamu masuk rumah aja karena di luar hujan gitu ya. You wait. Ya, karena di sini menggunakan present continuous, berarti look. Kata yang ada di sini ditambah apa? Ditambah ing, ya kan? Misalnya have jadi apa? Having. Look ing. Jadi ing. Looking. Looking. Ya, yeah. Make jadi making dan seterusnya. Getting mad misalnya waiting, ya. Yeah. Atau having seterusnya, ya. Yeah. Okay. And then matching seperti tadi itu sama persis. Kemudian vocabulary. Coba ini apa ini mirror ya yeah. Ini bathroom chair ice dan ya yeah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dulu sebelum kita akhiri ya yeah. Silahkan bertanya dulu kalau ini ada yang kebanyakan paling mikir nganu mohon mute-nya dimatikan ya silakan yang mau bertanya ya silakan yang mau bertanya ya Pak ya. Siapa? Maaf, tadi saya lagi keluar. Ini saya Marta. Ini saya gabung sama Nampi. Marta, kenapa Marta? HP saya nggak bisa, error. Oh iya, gabung dengan temanmu nggak apa-apa ya. Gabung dengan temanmu. Ya, oke, yang lain. Silakan yang mau bertanya langsung unmute ya. Okay, there are about 63 present today. Ada sekitar 63 yang hadir. Sudah, tidak ada yang ditanyakan? Is that all? Hello? Hi, hello? Ada Pak. Ya silakan. Ya Pak kalau membuat pertanyaan present continuous nih ya Pak. Kalau kita menanyakan kepemilikan orang lain, seandainya ibunya Adi sedang melakukan apa? Berarti untuk kata ganti kepemilikan tersebut bagaimana Pak? Adi sedang melakukan. Adi. Kenapa? Adi ibunya Adi sedang melakukan apa?
Ya, berarti untuk kalau ibunya Adi, ya, oke. Okay. Ibunya Adi itu kan milik ya. Ya, ya kan? Harus menggunakan kita menggunakan namanya apostrofi ya. Jadi Adi's mother, Adi tanda petik S, mother itu namanya ibunya Adi. Itu ya. Baik. Ya, ya Pak. Oke. Okay. Yes. Terima kasih. No problem. Nia ya. Nia Ambarwati, Ambarwati ya. Oke. Okay. Yang lain mungkin? Sebelum kita tutup, karena tadi sudah diingatkan sama Zoom, 10 menit lagi waktu itu ya. Come on, class. Saya, Pak. Iya, siapa ini? Rujian Nur Andi. Yes, Rujian. Iya. Cara membedakan berbicaranya can sama C-A-N-T, sama yang ada T-nya itu bagaimana, Pak? Negatif itu ya? So iya, membedakan okay. Cara bicaranya. Ya, yeah, good question. Yeah. Kalau tadi ada I can't, gitu ya. Itu artinya saya tidak. Yeah. I can't. Jadi misalnya di yang di apa namanya, Lost Boot tadi, I can't find my boots, ya. Itu bisa kita baca I cannot kalau tidak di ini tidak disingkat, ya. Jadi I can't find my boots atau I cannot find my boots. Tapi dalam hal tertentu in American English, ya. Sabar Rujian, ya. In American English itu biasanya cannot itu biasa dibaca can't. I'm sorry, I can't understand. Artinya, I'm sorry, I cannot understand in American English. But you see, in British English itu sangat kencang sekali. Mereka mengatakan I can't. Yeah, I'm sorry that I can't. Yeah, artinya I'm sorry that I cannot. Itu beda ya, bedanya yang membedakan antara British and American English. Ya, can you do that? No, I can't. Itu kalau begitu American ya. Can you do that? No, I can't. Itu berarti British ya. Jadi bahasa Inggris yang dari Inggris kan, bukan dari Amerika ya. Baik, Pak, terima kasih. Clear, Rujian? Ya, oke, okay, no problem. Yang lainnya terkait dengan pelajaran hari ini. Right, come on, guys. Sudah cukup untuk meeting hari ini? Sudah, Pak. Cukup ya, untuk hari ini ya? Ya. Yeah. Okay. Yeah, right, class. That's all. I think that's all for today. Hopefully that everyone take care of yourself and stay healthy. Thank you very much for your joining. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat. Thank you, Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Thank you. Thank you, Pak.